masker, sekarang lagi kehidupan normal. Hah? New normal? Untuk kehidupan new normal? Kehidupan new normal itu adalah kehidupan normal baru dan belum pernah ada sebelumnya. Contohnya seperti pakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ah, hoax tuh. Yaudah deh, kalau kalian gak percaya, ini ada buktinya. Buktinya? Gimana, kalian udah percaya kan teman-teman? Percaya sama. Jadi langkah selanjutnya apa nih? Nah, jadi gini loh teman-teman. Aku mau sosialisasi ke siswa-siswi sekolah kita ini. Gimana? Kalian mau ikut nggak? Mau dong. Yaudah, gimana kalau besok? Oke. Oke, kita kumpul di lapangan ya. Ya, siap. Dah. Kan hari ini sosialisasi resmi jadi dong. Mana ya arah IG sama Nadia? Iya ya, mana ya, kok lama banget sih datangnya. Iya. Hai. Eh, itu mereka. Jadi kalian kapan pakai masker? Iya, jadi ingat dong, kan sekarang lagi kehidupan ini normal. Jadi kan kita sosialisasi hari ini. Jadi dong. Jadi. Ya, kita udah siapin untuk kita sosialisasi nanti. Ayo, kita kalau gitu ya kita pergi. Yuk. Jadi kami di sini ingin mensosialisasikan kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan kehidupan new normal. New normal. Nah, teman-teman pasti bingung kan apa itu yang dimaksud dengan new normal? Iya nih, kami nggak pernah dengar apa itu kehidupan new normal. Baik, kita langsung saja sosialisasinya teman-teman semuanya. Jadi kehidupan new normal adalah kebiasaan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dan kita juga harus membiasakan pola hidup sehat. Contohnya seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah teman-teman, di sini kami membawa poster agar teman-teman bisa melihat apa itu kehidupan new normal. Di kehidupan new normal itu ada seperti kita sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian tidak berkumpul, kemudian selalu menggunakan masker seperti kami tahu ini, kemudian hindari kontak fisik dan hindari menyentuh berbagai barang, kemudian semprot barang dengan disinfektan, dan yang terakhir membawa bekal dan peralatan makan pribadi dari rumah. Nah teman-teman, gimana nih, udah pada ngerti kan tentang kehidupan new normal? Iya, sudah. Nah, kami berharap teman-teman dapat menerapkan kehidupan new normal baik di rumah maupun di sekolah. Baik teman-teman, kami akan membagikan